Assalamualaikum semua, kembali bersama aku. Kali ini nak buat react untuk teaser trailer drama B-series Astro Original One Centif yang ditayangkan oleh Syafiq Kyle. Siapa yang tak tahu, kalau aku tak silap lah, One Centif ni dia ada kaitan dengan satu kes jenayah dululah. And I think dia kerani or pegawai bank yang curi duit one cent from other people punya bank account tu. Mungkin that one lah. Kan? Mungkin that one. Tapi kita tengok dulu trailer dia macam mana. Okay. 3, 2, 1. Play. Okay, this is... Aduh, macam ini. This is terrorist ni. Okay, Syafiq Khan. Siapa tadi? Amirul Effendi. The fuck? Itu je. That's disappointing. That's disappointing. Aku tak perasan dia 15 saat je. That is really disappointing. Okay, kita baca sikit artikel kat sini lah. Okay. Syafiq Khal jadikan pengalaman kena scam sebagai inspirasi bawa watak pencuri dalam One Cent Thief. Pelakon berbakat besar Syafiq Khal berkongsi sedikit pengalaman menjayakan watak Iman Shah menerusi drama terbaru yang dibintanginya iaitu One Cent Thief. Menariknya, drama tersebut merupakan drama yang diinspirasikan daripada kejadian sebenar dan merupakan antara drama yang paling mencabar pernah dijayakan oleh Syafiq sepanjang bergelar anak seni. Saya tidak boleh berkongsi banyak tentang cerita ini, tetapi apa yang saya boleh katakan, One Cent Thief merupakan sebuah karya 8 episod yang diinspirasikan daripada peristiwa yang pernah berlaku di Malaysia. Okay, saya memegang watak Iman Shah dan cerita ini boleh dianggap sebagai sebuah cerita berat dan memerlukan saya melakukan aksi hampir separuh daripada jalan cerita. Okey. Okey, banyak aksi. Diinspirasikan daripada kesenian yang melibatkan Iman Shah, seorang eksekutif bank. Okey, betul lah. Mencuri satu sen daripada setiap akaun pelanggan suatu ketika dulu. Syafiq berkata dia memerlukan banyak kajian terhadap watak di bawahnya. Saya akui banyak perkara yang saya kaji dan study untuk watak ini sebab ia merupakan kisah yang pernah berlaku. Jadi saya memang betul-betul memahami sebelum saya membawakan watak tersebut. Selain study watak, pengalaman menjadi mangsa scam suatu ketika dulu banyak memberikan pengajaran kepada saya untuk mengetahui bagaimana seorang menipu seseorang, menipu dan mencuri wang seseorang. Okay, drama berseri One Thief ini akan bakal menemui penonton tidak lama lagi menerusi slot Astro Original. Alright. Okay, so betul lah. From that jenayah dulu tu, pegawai bank tu, I think it's not like beat to beat like documentary or biopic ni style lah. It's just they use that idea mungkin. Sebab tadi from the teaser tu aku tak puas hati tu. Tak perasan dia lewat dia 15 saat je. Cik ada machine gun tu semua kan. Is it dia macam dia bermimpi dia nak rompak bank macam tu sekali kan? Ataupun memang ada based on apa yang dia cakap kat sini, dia ada banyak action kan. So maybe ada action tembak menembak lah. So possibly scene tu is a real scene. So kalau scene tu is a real scene, it's not actually follow kisah sebenar jenayah tu lah. Dia inspired or from that particular jenayah dia dapat idea. Obviously aku akan tengok kan, cerita curi-curi heist ni, heist movie. Aku akan tengok lah. 8 episod. Okay, 8 episod, so it's not that long. So far Astro Original punya content ni, series, dia ada yang okey, ada yang tak okey kan. Yang cerita yang pasal murder mystery tu pun aku tak habis tengok lagi kan. Dia bergerak terlalu slow dan tak banyak misteri sangat. Maybe aku akan habiskan lah, tapi murder by moonlight tu kan, tapi not now lah. And kena cari mood sikit nak tengok cerita tu. Okey, aku rasa tu saja untuk video aku kali ni. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan ciao.